Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara chatting menggunakan stiker-stiker unik atau teks-teks unik, baik di WhatsApp, Instagram, BBM, LINE, dan sebagainya. Facebook juga bisa. Oke, yang pertama seperti biasa kita kunjungin toko andalan kita, yaitu Play Store. Setelah Anda ke Play Store, Anda download aplikasi yang bernama StixTech. Ini aplikasinya ya, StixTech. Nah, setelah Anda download, lalu Anda install dan buka. Nggak ada pengaturan yang rumit di sini ya, tinggal Anda membuka. Nah, setelah dibuka tampilannya akan seperti ini. Banyak stiker-stiker unik yang dapat kita gunakan untuk membuat status, komentar, balas chatting, dan lain sebagainya. Nah, untuk memilih stiker yang lainnya, Anda dapat pergi ke sini ya, yang ada hijau, merah, dan biru. Anda klik saja. Nah, setelah itu Anda pilih mana yang cocok. Anda juga dapat membuka langsung ke galeri, memilih foto. Nah, di sini ada pilihan foto dan galeri. Tapi biasanya saya menggunakan stiker-stiker unik. Contohnya geram ini. Nah, ini ya. Di dalamnya masih banyak lagi isinya. Tinggal pilih. Oke, saya akan mencontohkan satu saja ya. Oke, ini. Setelah kita dapatkan, lalu kita klik. Nah, untuk mengubah warna latar background, kita dapat pergi ke color ini ya. Ini tinggal kita klik, nanti akan tampil seperti ini. Bahkan di sini disediakan background berwarna ya. Nah, contohnya ini malam, ini malam hari ini. Atau ini, atau ini. Nah, terserah kalian ya. Dapat yang mana aja. Oke, sebagai contoh saya akan begini saja. Setelah background terpilih, kita cancel kembali ya. Nah, di sini enter StixTech, kita klik. Nah, kita tinggal membuat status. Contohnya apa ya? Contohnya my channel. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihannya ya, jenis-jenis tag dan warnanya ya. Tinggal kita pilih. Contohnya ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin memperbesar teks, tinggal kita klik di sini ya, lalu kita klik satu lagi, lalu kita tarik. Sip. Oke. Jadi mengeklik dengan dua jari ya, seperti kita melakukan screenshot di Oppo. Jika udah pas, tinggal kita lepas. Terus kita bisa mencoret-coret. Kita tinggal klik pensil, lalu nah ini ukuran coretan ya, bisa kita besarkan dan bisa kita kecilkan. Dan ini adalah pilihan warna coretan. Contoh saya akan memilih warna merah. Merahnya yang terang mana ini? Oh, ini. Terus saya besarkan. Terus kita coba. Mohon maaf. Ini warnanya yang mana ini? Oke, untuk cancel ini ya. Nah, udah kita coret. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, jika sudah tinggal kita bagikan, baik mau di WhatsApp, Facebook, Messenger, Hangout, LINE, Instagram, BBM, dan sebagainya ya. Email bisa dan segala macam.
bahkan bisa kita edit lagi ke aplikasi pengeditan ya. Banyak ya, Imo, Tokopedia, Pad dan sebagainya. Oke, sebagai contoh saya akan ke WhatsApp saja ya. Kita klik aplikasi yang ingin kita share. Oke. Maka akan tampil ke halaman ini ya, halaman WhatsApp. Contoh kita akan kirim ke Bayu Permono. Ini orangnya lagi nganggur. Kita klik, kita checklist. Jika sudah, kita kirim. Nah, seperti yo. Untuk membuat status pun bisa ya. Langsung saja kita klik status, kirim. Ini agak lemot ya. Sebenarnya yang lemot bukan HP saya ya, tapi HP si penerima Bayu Permono itu ya. Dengar-dengar sih paketannya sih sinyalnya jelek. Oke, mungkin hanya sekian ya tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.